Hai para pemirsa, kembali lagi di Info Menarik. Dampak dari wabah virus corona ini ternyata membuat penyanyi cantik ini bersedih loh. Hayo, siapa? Penyanyi cantik itu adalah Raisa. Setelah lama tak mendengar info dari Raisa, kini hadir dengan mengklarifikasi kalau konser tunggalnya harus ditunda dahulu. Selain Ayu Ting Ting, ternyata Raisa juga harus merasakan pasrah untuk menunda konser tunggalnya yang bertema Raisa Live in Concert. Raisa berpikir kalau kesehatan itu lebih penting. Konser tunggal Raisa ini rencananya akan digelar pada 27 Juni 2020. Namun ternyata wabah virus corona semakin menyebar luas, sehingga membuat promotor Juni Concert dan Raisa menunda konser tunggal tersebut. Raisa di konferensi persnya menyebutkan kalau dia mendukung atas keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengeluarkan izin keramaian selama wabah virus corona ada di Indonesia. Raisa juga tak menginginkan kalau jika nantinya para penonton, tim pekerjanya, partner, dan sponsor terpapar virus corona jika konser tunggal itu tetap digelar. Di tengah kepasrahannya ini, Raisa tetap mempersiapkan diri untuk konser tunggalnya nanti. Konser tunggal ini memang ditunda, tapi akan terselenggara di bulan November 2020 nanti. Konser tunggal ini rencananya akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Di penundaan konser tunggal ini, Raisa dan pihak promotor tetap mempersiapkan konser tunggalnya itu dari sekarang agar diselenggara dengan maksimal dan bisa menghibur semua penonton khususnya untuk penggemarnya, Your Raisa. Wah, Raisa tetap terus berkarya ya di saat tengah sibuk dengan bayinya yang lucu. Semoga terselenggara sesuai dengan yang diinginkan ya konser tunggalnya Raisa. Gimana para pemirsa? Udah beli tiket konser tunggal Raisa? Dan para pemirsa yang lain, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen video info menarik.